Seorang kakek di Kabupaten Bon viral di media sosial, medsos, setelah membuat bangunan di bawah tanah. Rumah sang kakek berada di Dusun Cacae, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan, Sulsel. Jaraknya dari pusat kota Watampone 35 km. Rumah sang kakek berjarak sekira 2 km di kantor desa Awang Cenrana. Kondisi jalan masuk ke rumahnya masih beralaskan tanah. Terlihat rumah panggung berdiri dengan pekarangan rumah samping kiri dan belakang terdapat lubang galian. Sang kakek bernama Zainuddin, usianya 54 tahun. Ia lalu menunjukkan hasil karya yang telah dibuatnya hampir 2 tahun. Ia membuat ruangan di bawah tanah dengan kedalaman 2 hingga 3 meter. Zainuddin membuat bangunan di bawah tanah dengan tangannya sendiri, tak ada bantuan dari orang lain. Alat yang digunakan pun sederhana. Terdapat tangga untuk menuju ruangan tersebut. Ada pula lubang yang diukir terhubung satu sama lain untuk ke suatu ruangan. Bahkan, ia membuat replika sumur. Ia mempercantik karyanya tersebut dengan memasang rerumputan di bagian pinggir.